Ya ayuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Hidup ni tuan-tuan, apabila kita salah bawa kehidupan kita kepada kebendaan keduniaan, kita akan banyak besar-besarkan dunia, banyak besar-besarkan kehilangan dunia, daripada kita membesarkan kebesaran Allah, sehingga kita hilang nikmat Allah tu, banyak dah kita hilangkan tanpa ada amalan-amalan padanya. Masa berlalu, sihatan berlalu, kelapangan berlalu, kita tak rasa kehilangan amalan itu. Kita banyak kehilangan kebendaan. Contoh, orang menangis hilang duit. Kenapa ni menangis hilang duit? Kita tu tanya, yelah duit tu ustaz, macam mana saya nak makan minum? Oh, ingatkan nak sedekah, nak fakah. Hilang pahala, ha, menangis tu sebab saya tak boleh nak buat pahala ustaz. Menangis hilang duit. Betul juga. Ini menangis hilang duit je lah. Sebab yelah macam-macam saya nak pakai. Dia fikir straight forward begitu. Dia fikir-fikirannya satu lapis je. Menangis. Sakit. Allah uji sakit. Contoh-contoh Allah uji sakit. Nak sihat. Allah tanya bila sihat kamu buat apa? Ha, begitu. Memang orang akan mengenung sakit. Sedih, sedih dengan sakit. Memang emosi terganggu dengan sakit. Tapi ketika sihat, sakitnya automatik. Allah, Allah, Allah. Tanyalah tuan-tuan, pergilah mana-mana, pergi hospital pun. Tanyalah majoriti, semua nak sembuh. Tak ada nak Lazada ke, tak ada. Tak ada nak pergi shopping ke, tak ada. Tanya dia. Tanya dia, nak apa? Saya nak sembuh. Nak sembuh nak buat apa? Ha, dia menung sekejap tu. Ha, menung sekejap. Sembuh buat apa ya? Aku bagi sihat, kamu buat apa? Macam contoh rumah tangga. Allah bergaduh, sedih dengan pergaduhan. Sedih. Ya, Allah uji. Tapi Allah kata, waktu kamu tengah sayang menyayang tu, sambil boleh nyanyi sayang menyayang, kamu banyak ingat siapa waktu tu? Ha. Banyak ingat nak pergi honeymoon. Moon, moon je sampai. Bulan tak lama, bukan year, moon je. Tu yang singkat je, gembira je. Tuan-tuan, sebab itu kebanyakannya ujian nikmat senang ni lebih payah daripada ujian kesusahan. Kalau tu susah, zahirkan sifat kesusahan tu. Tapi senang, sifatnya lebih besar. Apa sifat? Bukan sifat membesarkan Allah, besarkan diri pula. Ini berlaku. Sebab Allah kata dalilnya ada. Wa rabbaka fakabbir. Selanjutnya mata Allah SWT. Jadi memberikan peringatan kepada diri dan manusia lain. Jadi Nabi SAW diutuskan, disuruh untuk berikan peringatan kepada diri dan manusia lain akan kekuasaan Allah dalam seluruh hidup ini. Apa pun jadi tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT menterjemahkan kekuasaan Allah. Allah tunjuk kuasa. Itu saja sebenarnya kesimpulannya. Kita senang sebab Allah tunjuk kuasanya memberi. Habis ustaz kalau susah, Allah pun tunjuk kuasanya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Aku yang naikkan. Aku menguasai segala sesuatu. Wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir.